kaget karena tadi pun dapat informasinya dari Ayu. Nama pribadi mengucapkan sedalam-dalamnya pasti kaget karena tadi pun dapat informasinya dari Ayu. Kebetulan dia telepon gue, gue nggak angkat, telepon istri gue, nggak pulang lagi, nggak pulang lagi ke sini. Cuma udah ini karena memang nggak ngerekam berapa apa kalau misalkan sama kaki sebelumnya di kawasan itu memang kita nyampe pas kayak kuartal pertama yang memang belum ada orang juga, jadi sempat ngobrol sama mbaknya lah mungkin atau orang yang tahu pas tadi sore katanya pas harus dilarikan ke rumah sakit, tapi katanya juga rumah sakit juga bisa jalan sendiri ya, bisa jalan sendiri ya, tiba-tiba kolaps ya. Jadi dia balik lagi, ini berita yang mengagetkan buat pribadi sebagai rekan kerja dan juga teman dari Bandungawan. Doa terbaik buat almarhum semua terima kasih dan apapun segala halnya dan juga diterima. Gue beberapa kali ketemu sama beliau tuh, pertama kali kita ketemu tuh ini ya, pagelaran busananya Ivan ya, di daerah SCBD. Itu gue baru pertama kali ketemu, gue belum pernah ketemu sama beliau, tiba-tiba ketemu tuh udah yang kayak, ayo bro, canda, ketawa ketiwi, ngobrol santai gitu. Jadi kayak gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang tua, gue ngerasa bukan kayak kenal sama orang baru. Jadi mungkin beberapa kali ketemu, pagelaran, Ivan Gunawan yang waktu itu juga di ADN sama Ruben juga kita ketemu juga di situ, dia ngasih apresiasi yang luar biasa dan ketemuan yang begitu belum juga itu pada saat itu. Terus terakhir ulang tahun mamanya Igun, istrinya, di situ kita juga ngobrol satu meja, bahkan satu meja kita ngobrol tahun ini. Jadi Bang tuh sosok yang luar biasa sih menurut gue, sosok yang humble, sosok yang nggak pengen dibilang orang tua gitu, pengen dibilang orang tua secara kemasan gitu, tapi jiwanya tuh mudah banget karena ngobrolnya juga lu gue nggak kaku gitu, karena ya pengalaman beliau juga secara pekerjaannya berhadapan dengan banyak orang. Tapi maksudnya di obrolan apa sih mungkin yang belum sampai mengucapkan sedih pun? Mungkin ada obrolan serius nggak sih mungkin? Ada sih, maksudnya kalau ketemu sama gue sih nggak pernah mau ngobrol serius gitu, bercanda aja gitu ya. Almarhum masih support ke gue dengan apa yang gue kerjakan bareng pagelaran itu, meskipun bukan hanya di layar kaca gitu ya, tapi maksudnya kayak pagelarannya atau apapun itu gitu, kayak Mama Erna, terus almarhum Om Bambang kayak tahu gitu bahwa anaknya pejata leca yang luar biasa dipilih sama teman-teman di